healing. Energy healing lebih parah, sedangkan kalau dari Lancelot itu masih bisa kalau menurut aku ya. Kalau Link emang benar-benar buset. Tanpa buff. Iya, energinya boros-boros, minimal Lancelot itu dapat buff merah lah. Tapi Kimi juga dapat buff merah. Berarti dari mereka akan lebih agresif ke arah Bigetron untuk ngambilin buff-buff mereka. Oh, atau ada satu hal lagi, Ci. Apa tuh? Kalau kata Whiskey, butuhkan buff juga. Buff biru dan juga item-item cooldown reduction. Dan kali ini kita langsung masuk ke game yang kedua. Yep. Dari tim Rekka Esports versus Bigetron Bravo masih dipandu oleh Momo Emas. Oh, terima kasih. Konechan. Bukan Konechan ya, salah. Oh iya, Mas-chan. Mas-chan saja kali. Iya, dan ternyata udah ada. Oh no. Erzid-nya pakai Kimi. Wow, menarik. Miracle di samping dengan buff merah tuh kan, menurut aku kan buff merah kan dia. Bener banget. So berarti di sini bener banget bakal agresif dari mereka langsung aja dengan digital transformation. Tapi Erzid hati-hati. Nah, dia enggak punya flicker, dia down. Loh kan dia down, dia gak punya flicker. Ini bakal sulit banget kali ini, karena dari Bigetron sudah mulai maju. Ngedapetin satu, first point langsung diamankan oleh Bigetron kali ini. Yes, bener banget. Dan rotasinya bisa dibilang, aku kira yang pakai Kimi itu BMX ya. Biasanya orang yang habis pakai hardcore, pakai MM lagi. Oh. Tapi di sini malah dari RZ-nya sebagai offlaner. Dan Miracle yang tadi berada di mid akan berada di posisi offlane kali ini. Bakal one by one situation oleh seorang Yami. Ini menarik banget sih dari Rekka. Iya, menarik banget tuh. Langsung rotasinya agak sedikit jauh gitu. Dan ternyata ada reverse time. Langsung ada time bomb. Dan ternyata Razeboy bakal coba dipaksa kali ini di arah mid. Razeboy masih survive dan sama dengan seorang Sky. Bener banget. Itu masih dalam ini ya, Power of Order juga. Jadi kalau aku rasa sih memang masih ada Regen HP yang bisa didapetin sama seorang Lunox. Tipis banget, Nei-nya juga harus balik dulu sebelum melanjutkan perjuangannya di arah mid lane bersama dengan teman-teman dari Rekka. Tapi yes. Moon udah mulai rotasi, time bomb-nya sakit banget sih emang di early. Kayak udah dia spamming aja di dalam rumput. Itu yes. Yang lewat langsung tiba-tiba udah kenapa saya udah low ya. Oke, okay, BMX bakal menjadi hardcore juga walaupun dengan assassin samping. Tapi yeah. Di sisi lain Miracle-nya bakal coba mundur karena dia gak punya Sky. Mana tapi udah ada stun time bomb. Di stun itu dia dan ada emot-emot lucu dari Nei kali ini. Satu untuk satu di yes. Dua menit kita yang pertama. Benar banget, tapi tak disangka-sangka ya Cimo. Iya, ternyata itu? Langsung ada di situ Deviant Sword, BMX dia What happened? Ada ikan lewat ternyata. Itu soalnya kalau ada udah Devian, dia tempat softlet itu mati Ci, E-nya. Iya benar banget. Oh iya maaf. Iya, itu padahal dia tinggal tempat offlet. Iya, terus dia diem. Wow. Oke, kita kenalan dulu mungkin katanya. Dan kita masih menunggu. Enggak dong. Enggak berdirinya begitu. Wih, dia kayak patriot. Kak, emang begitu ya semuanya hero? Gimana dong? Enggak dong. Oh enggak. Lihat dong, Hylos begini doang. Oh gitu, terus apa? Yang keren Link, pakai pedang, set berdiri tegak pakai jubah. Kalau Lancelot, enggak laki dia. Enggak laki, enggak tahu dia laki kan? Cimo disebutin. Laki dong kan masih suka sama Odet. Nah kita masih menunggu kali ini kayaknya agak sedikit ada pause-pause ya. Ya karena ada pause-pause, ada ikan-ikan yang sangat kita tidak suka. Kita bakal sapa-sapa dulu penonton kayaknya. Yang ada di YouTube. Iya, dari Mobile Legends Bang Bang MDL, oke? Okay? Okay. Sini. Ada siapa aja tuh di sini? Absen dulu dari mana aja guys? Wih, tuh ada yang dukung Rekka Esports, Rekka Nation. Tuh. Yang mau tahu jadwal MDL besok bisa cek ke Instagramnya MDL Indonesia. Ini banyak banget yang dukung Rekka ya. Jadi buat teman-teman juga yang ngedukung Bigetron jangan lupa di komen juga. Yes, benar banget ya kan? Betul banget. Dan kita bakal melihat nih. Sapa dulu dong dari mana aja dong. Iya, halo. Coba absen. Aku dari Jakarta kak. Aku dari Bali. Ada yang bilang kita Indonesia, boh mantap. Emang MDL Indonesia tuh ya kan? Tuh. Mereka banyak banget loh Ci. Halo Lampung, halo Lampung. Halo Lampung. Take me out si Oji udah, woi. Balikpapan, Wonosobo. Halo Brebes, ada Brebes juga. Wih, banyak banget. Ada Palembang, Solo. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Halo semuanya, di Makassar. Wah, ini banyak banget teman-teman. Aku besok ke Pontianak. Ngapain? Kami sini, MLCC. Oh. Tapi kita udah masuk gitu ternyata. Oke. Ke game kita kali ini dari Rekka dan juga Bigetron Bravo masih bermain dengan agresif tapi BMX-nya belum ke pick off ya karena ada ikan paus tadi jadi mungkin ada sedikit kesalahan atau technical issue. Yes. Selama belum ada yang ke pick off lagi karena masih satu untuk satu kali ini. Dan terima kasih banyak yang nonton ternyata dari sama-sama yeah. Kita tapi flickernya berhasil dapatkan satu Yami bakal down tapi Miracle masih ada tonton juga di sini. Phantom Execution tidak berhasil mendapatkan poin dari Razeboy. Dia Phantom Execution dulu terus dia Tone Rose tapi ternyata nggak bisa menyelamatkannya. Nggak selamat, tapi satu untuk satu ditukarkan kali ini. So masih sama dari segi poin tapi RZ bener-bener agresif banget sama dengan Nei kali ini. Bakal dibuka Glarious Pathway hanya untuk kabur saja.
Karena mereka udah ngeliat ada pergerakan dari teman-teman Bigetron dari arah mid ke arah atas. Tapi kali kita lihat di sini di arah top lane sepertinya bakal tetap diamankan red buff oleh tim dari Bigetron Bravo. Udah mulai dapat lihat Wainasnya punya buff lagi. Nih bakal coba dipasang. Ada Lele bukan sembarang Lele dan berhasil mendapatkan satu turret, tiga posisi yang benar-benar baik dari tim Reka Esports. Benar banget. Tiga, bertemu tiga di arah atas, tapi dari mereka lebih unggul karena mereka ngedapetin satu objektif turret yang bisa bantu mereka untuk nge-push juga nantinya. Bener banget. Razzy Boy kali ini bakal coba masang, tapi Sky ternyata di arah top lane bakal di down, gak bisa apa-apa. Gak punya flicker, reverse time. Sky bakal menjadi samsak, dia bakal menjadi makanan empuk untuk tim mereka. Bener siapapun, banget. Baymax, Erzit, atau Miracle sekalipun, dia bakal tetap tumbang karena dengan emblem support dan juga seorang jauhhead. Bener banget, ini dari mereka sendiri mereka bener-bener grouping up banget. Dan bahkan dikejar lagi disini ya, Brilliant of Order udah mulai dibuka. Chaos Assault juga gak bakal bisa membantu seorang Razor Boy yang bakal hilang begitu saja. Empat dari mereka langsung rotasi dari atas ke bawah. Yes, di sini Miracle walaupun gak dapat blue buff, dia dapat buff turtle dan juga red buff. Ini aku yakin tusukannya bakal sakit banget dari seorang Lancelot. Wow, tusukannya seperti tusukan sate Taichan ya, yang enak banget. Dan langsung loh mengarah ke arah objektif turret lagi-lagi. Kali ini mereka unggul banget dari segi objektif. Bigetron, mungkin bisa dibilang ya, oke, mereka belum ada rotasi, mereka belum ada grouping up. Tapi kalau dipaksa terus-menerus sama mereka, ini bakal sulit sih buat Bigetron buat ngejar ketertinggalan sedangkan. Tapi bakal langsung dikejar begitu saja. Tapi BMX masih punya Tempest of Blood, sedangnya mengusir saja pergerakan dari teman-teman Bigetron. Ya, serangan itu lihat, udah mulai datang para pemain tim mereka. Flame shot langsung, Wainas sedikit pelan dilempar ke belakang. Wainas kabur, nak ning dong sana. Iya, pulang nak, pulang ya, sakit itu. Ejectornya hanya dipakai. Dan Razor Boy juga sedikit kesulitan menghadapi Miracle yang ada di arah mid kali ini. Satu kali Tonros, dua bar, Cimo. Iya, satu kali. Satu kali doang ya? Belum habis satu kali Tonros. Belum di combo ya? Di pasif sampai endless nanti. Pum! True damage ya? Mantap iya sekali. Dan kali ini bakal langsung mengarah lagi-lagi. Red buff yang akan menjadi korban kah? Karena bakal dirusuin. Lihat, udah datang tuh linknya. Max mau kemana kali ini? Tapi masih berhasil diamankan oleh seorang Wainas. Tapi damage-nya yang keluar dari seorang Reka, dari tim Reka kali ini benar-benar sakit banget sih. Dan nih, lihat dia nahan badan dengan arrow yang dikeluarkan oleh seorang 3YY. Dia paling depan terus, Ci. Gimana dong? Iya, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Lihat, bakal coba dipasang Deviant Sword. Tapi masih ada Order Brilliance belum dipopam. Udah mulai sekarang, Traze Boy mau nggak mau ngeluarin Order Brilliance. Dan langsung ada Slebeo dari Deviant Sword Bimex. Masih mendapatkan satu, coba dilempar dengan ejector. Tapi di sisi lain, malah Chow-nya terpick off. Bener banget. Kali ini agak sedikit kesulitan dari Bigetron. Dan sudah ada fleeting time yang diamankan oleh seorang burung. Oh iya, ini burungnya bakal cepat lagi untuk keluarin time journey. Tapi bener mereka pas banget Tornos dan juga Phantom Execution-nya ditusuk langsung menghujam jantungku dari Tompi di sana. Iya. Tompi salah. Tompi benar. Ya kan mesti ganti nama aja Tompi ya. Tapi sudah ada arrow yang lewat begitu saja, berkali-kali digocek sama teman-teman mereka kali ini. Kali ini Bigetron Bravo, mereka baru dapetin satu turret aja di arah atas. Permasalahannya, Reka Esports mereka udah ngamanin 5. Bukan ngamanin 5 aja, mereka dapetin 8 point kill. Di sini juga BMX-nya dapet 3 point kill. Lagi satu yang terakhir dari Why Nuts. Bener banget, networknya langsung terbang melucu tinggi ke arah, iya kan? Sekarang makin ke arah 10.000, tapi untungnya masih menit 6 baris oke, masih bisa dikejar. Tapi kalau menit 10, makin terpaut jauh 10.000. Terpuruk nanti ya? Ya, itu dia. Ketika, gimana caranya mereka ngejar, Ji? Cara mereka ngejar adalah di posisi yang sekarang, mereka bakal coba stick regroup. Betul. Dan seorang Kari bakal harus di cover oleh satu orang, entah di cover oleh, bisa aku bilang Selena ataupun dari Jauhead. Cuma kalau Jauhead kayaknya oke. Untuk ngamanin seorang Kari, tapi lihat, soalnya Karinya bakal coba dipaksa. Karinya keluar map sedikit aja, nunjukin batang hidungnya, itu bakal dari 3 hidungnya atau ditusuk biar pesek. Iya, makanya 4 atau 3 dari Koriko yang dilakukan sama Nei kali ini, taunting ya, benar-benar mulai ngenoing dari seorang mereka. Nei, udah gak bisa dapetin red buff lagi. Susah sih, ini sulit banget gitu ya, udah hilang inhibit, udah hilang turret juga. Jadi ya, kayak enak banget dapetin objektifnya dari teman-teman Bigetron Bravo juga ya. Kayak semua jungle dan ada ikan lewat lagi ternyata. Yes, tapi kita udah balik lagi ke dalam game. Di match yang kedua, di game yang kedua, lihat BMX-nya masih untuk memasak. Dan ternyata Deviant Sword dan juga Tempest of Blade hanya untuk mundurkan. Yang bakal dipaksa dengan reverse time, masih mau lebih. Dikocek saja, lihat lelenya. Oh my god, BMX, well played. Lihat lelenya depan muka lo, Cimo. Bener banget, itu kayak aku berasa Lancelot ya. Kayak bukan Lele
Iya benar. Digocek-gocek gak tuh pakai pengucur sama Tuan Rose. Tapi kali ini dari mereka, mereka tahu mereka gak boleh biarin Bigetron terlalu lama terulur. Mereka bakal langsung maju. Kali ini sudah ada dua time bomb yang dipasang oleh seorang Moon kali ini, dan sudah mulai mencicil-cicil saja. Iya, Moon namanya. Aku tadi mikirin nih, kan siapa satu lagi ya? Moon ternyata Moon. Ya. Moon. RZT kali ini bakal bermain Kimi ya. Dan Link-nya bakal mundur dulu terlebih dahulu, mungkin ngambil sepundi-pundi gold lagi, kurang itemnya sedikit lagi, tapi dia poinnya 400. Yes, di sini kayaknya bakal coba untuk dia enggak bakal turtle. Dia udah dapat Endless Battle sama Berserker Fury buat seorang Link. Jadi ini critical udah ada, true damage sudah ada. Dan dia enggak bakal turtle karena dia bakal lepasin Lord, dan Lordnya bakal diambil dengan cepat. Bener banget. Dia lepasin. Jangan turtle, jangan, karena turtle yang ketiga bakal bikin 120 detik untuk Lord. Bener tapi banget. Kali ini dia enggak turtle, dan RZT bakal coba ditendang. Kali ini bakal ada Glorious Fate memang cover dan tidak bisa terlalu lama. Mau terkena satu lele dari seorang Miracle, tapi enggak ada follow up damage karena ada seorang Link di arah top lane yang cukup jauh ketika memberikan follow back. Tapi kita lihat sudah ada Abyssal Arrow juga yang mengenai seorang BMX, tapi dari Bigetron mereka juga agak ragu untuk maju. Oh, digocek gak tuh sama seorang DG? Nice banget. Kenapa fallback, Oji? Iya, aku bilang follow back atau follow up. Hati-hati ya, dari mereka ini mungkin bisa dibilang mereka unggul banget dari semua sisi. Dari turret, dari objektif kan, dari network juga, dari kill juga, dari poinnya sendiri. Tapi kalau misalnya Yami-nya bagus banget, bisa kayak tadi, bisa ngedapetin RZ-nya. Itu bakal jadi pincang juga sih buat mereka. Yes, dan RZ-nya offset, tapi lihat kali ini nih, mau coba dipasang Glorious Fate, ternyata nggak berhasil Lord-nya. Mereka nggak sambil Lord. Ini berbahaya banget. Bakal coba dipaksa oleh tim Bigetron Bravo. Harusnya kalau mereka berani, mereka bakal coba paksa untuk Lord kali ini, tapi malah untuk split push. Iya. Oke. Kayaknya mereka juga agak ragu karena mereka udah lihat jalannya minion. Dan mereka sisa inhibitor aja, jadi kayak gimana ya? Kok kayak digocek sekali aja, tapi di sini Miracle bahkan coba menggocek kali masih punya Taurus dan juga Phantom Execution. Yes, puncher terakhir, walaupun tidak ada cooldown reduction, tapi bakal coba dipasar Aze Boy. Bakal ada order brilliance, dan ternyata damage terlalu sakit. Oh my god, Tempest of the double kill, looking for triple kill, but no kali ini. Benar banget, sudah ada Abyssal Arrow dan juga sudah ada Kari yang bakal mencoba meng-backup teman-teman dari Rekka. Mereka bisa aja Lord kalau mereka mau dari Rekka. Tapi permasalahannya, mereka harusnya Lord. Mereka harusnya Lord. Lord. Iya, dan untuk kali ini tim Bigetron mau kontes terlalu terlambat. It's too late to apologize. Terlalu terlambat kali untuk melakukan kontes terhadap Lord yang ada di arah top lane, karena ketika tadi tim mereka kehilangan tankernya, walaupun aku tahu ada type journey, tapi setidaknya 3 hero dari tim Rekka Esport, sorry 4-4-nya, lembek semua. Iya, paksa aja suruh mundur, nggak usah team fight banget, paksa sampai mundur, Lordnya baru diambil karena mereka masih punya Kari. Tapi mereka kayak agak ragu juga, mungkin mereka lihat dari pergerakan dari game pertama sih, dan damage yang dipunya sama Link sekarang kan udah bener-bener kuat banget. Tanpa adanya kematian dari Link, ini bakal bikin dia bener-bener emang paling kaya banget. Sampai dia udah punya Berserker dan juga Endless kan tadi. Yes. Kalau dia udah punya kayak satu BOD aja, itu sakit banget sih. Itu ditancap langsung hilang, dan kali ini BMX-nya bakal coba untuk dapetin lagi red buff-nya 2 yang seperti kita bilang. Bener banget. Red buff-nya ngambil dari mana, Ci? Nyolong punya musuh kali ini. Dan sudah ada Lord yang bahkan berjalan di arah bottom lane kali ini. Yes. Bakal ditemenin sama Miracle. Dan kali ini adalah momen yang cukup berbahaya, bisa dibilang menjadi one straight push untuk tim mereka. Kenapa? Karena dari Link-nya di atas. Ya, Link-nya di atas bakal coba untuk ngambil turret di atas, sedangkan empat lainnya bakal maksa para pemain tim Bigetron untuk mundur. Lihat, dipaksanya seperti itu. Ambil time bomb, bakal reverse time, dan mereka lihat Torres langsung pada penembusan one hit. Sebelum ada Billions keluar udah mati, tapi kali ini lihat Sky-nya enggak bisa membuat cukup banyak slebel godlike dari Deviant Sword, dan ternyata Danger. Yes. Double kill, looking for wipe out, oleh kedua tim dari Rekka. Dan seperti yang aku bilang, one straight push. Bener banget, langsung di finish begitu aja. Karena dari minionnya juga udah jalan dari semua lane. Jadi kalau menurut aku dari Bigetron mereka sulit. Mereka mau defense lane yang mana? Minionnya udah mulai masuk, Link-nya juga udah langsung split push di arah atas. Dan itu dia kemenangan untuk tim Rekka, 2-0. Ini berarti bakalan kuat banget antara Victim dan Rekka nanti. Ya, bener kan aku bilang? Bener banget. Soalnya kemarin 1-1.